Curhat pilu suami seusai ceraikan istri yang kabur setelah menikah gara-gara ingin menemui mantan pacar. Ia adalah Fahmi Husaini. Ia viral lantaran baru sehari menikah namun sudah diterpa drama rumah tangga di mana Anggi Anggraini hilang. Fahmi dan Anggi diketahui menikah pada 26 Juni 2023, namun baru sehari menikah sang istri hilang secara misterius. Namun kabar terbaru menjelaskan jika Anggi tidaklah hilang, melainkan sengaja pergi dengan menemui mantan kekasihnya. Melalui laman media sosial pribadinya, Fahmi mengurai curhat pedih, mengenang masa-masa bahagia bersama Anggi. Dengan menampilkan behind the scene proses pemotretan pranikah, dalam caption Fahmi menuliskan kata-kata pedih. Sebagai informasi, Fahmi terlihat sakit hati dengan sikap Anggi, terlebih Fahmi rela menanggung semua biaya prosesi pernikahan. Fahmi sampai harus meronggoh semua tabungannya selama 2 tahun demi bisa menikahi Anggi. Setelah mengetahui fakta itu, pria asal Ranca Bungur, Bogor, Jawa Barat itu memilih menceraikan istrinya. Berbagai upaya telah dilakukan Fahmi untuk mencari keberadaan Anggi, wanita yang baru dinikahinya pada Minggu 25 Juni. Mulai dari bantuan polisi hingga paranormal. Bahkan ibu Fahmi terus menangis lantaran sang menantu tak kunjung ditemukan. Setelah 12 hari menghilang, Anggi kini telah ditemukan pada Sabtu 8 Juli. Ternyata ia memilih menemui mantan kekasihnya yang dikenalnya saat bekerja di Jakarta. Mengetahui hal itu, ia memutuskan untuk menceraikan istrinya. Hal ini diungkapkan Kapolsek Ranca Bungur, Ibtu Hartanto, setelah melakukan mediasi antara Fahmi dan keluarga Anggi.